الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم فهدانا به من الضلالة وجمعنا به من الشتات وألف بين قلوبنا ونصرنا على عدونا ومكن لنا في البلاد وجعلنا به إخوانا متحابين فأحمد الله على هذه النعمة واسألوه المزيد فيها الشكر عليها فإن الله قد صدقكم الوعد بالنصر على من خالفكم وإياكم والعمل بالمعاصي وكفر النعمة فكلما كفر قوم بنعمة ولم ينزعوا إلى التوبة إلا سلب عزهم وسلط عليهم عدوهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة yang mulia. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang mulia. Menurut jumhur ulama, salat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, salat berjamaah hukumnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya sebagai rasul belum pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid meskipun beliau dalam keadaan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan dengan keras keharusan salat berjamaah di masjid sebagaimana diuraikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, laqad hamamtu an amura bi khatbin, fayahtatibu thumma amura bis shalah, fayu'adzina laha thumma amura rajulan, faya ummal nas, thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna shalata, fa uhrika alaihim buyutahum." Muttafaqun alaihi. Artinya, demi jiwaku, kata Nabi yang berada dalam kekuasaannya Allah, sungguh aku bertekad menyuruh mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku suruh seorang azan untuk sholat dan seseorang mengimami manusia, kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat, kemudian aku bakar rumah mereka. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabat yang beliau cintai, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya buta dan tidak ada orang yang dapat menuntunnya untuk ke masjid, sehingga ia memohon kepada Rasulullah untuk memberikan keringanan untuk tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Hal tasma'un nida bis shalah?" Qala na'am. Qala fa ajib. Apakah kamu mendengar azan, kata Nabi? Dia menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka datangilah salat berjamaah." Begitulah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya agar senantiasa menunaikan salat berjamaah di masjid sekalipun kepada sahabat yang tidak bisa melihat, yaitu buta. Bagaimana dengan kita yang umatnya diberikan kenikmatan yang sempurna? Dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman jaral masjida illa bil jamaah." Fi riwayatin illa fil masjidi. Tidak sempurna salat seorang yang bertetangga dengan masjid kecuali berjamaah. Dalam suatu riwayat, kecuali di masjid.
hadis-hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya solat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa solat jamaah dilaksanakan di masjid, karena masjid didirikan bukan untuk bermegah-megahan, melainkan untuk diramaikan atau dimakmurkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa lillah wa lam yakhsha illa Allah. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali keutamaan atau keistimewaan orang yang melaksanakan solat berjamaah yang di masjid. Yang pertama, Allah akan melipat gandakan pahala solat berjamaahnya sampai 27 derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati abdalu min salatil fajri bi 27 derajat. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan kelipatan sampai 27 derajat. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri kita dari sifat kemunafikan. Karena di antara sifat orang yang munafik adalah bermalas-malasan dalam salat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mereka bermaksud riya dengan solatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah, tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jika imam mengucap ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin bersama-sama imam. Karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersama dengan ucapan tersebut juga para malaikat mengucapkan amin, maka ia akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, mengembangkan disiplin dan akhlak mulia. Salat berjamaah mengajarkan disiplin seorang makmum senantiasa mengikuti gerakan imam dan berada di belakang imam. Hal ini tentu membiasakan melatih kedisiplinan dalam kehidupan seseorang, menghilangkan ego, perbedaan dan bentuk, dan dengan penuh kerendahan hati patuh dan taat pada pimpinannya yaitu imam. Kemudian yang kelima, tumbuhnya rasa persaudaraan, kasih sayang dan persamaan. Apabila kita bertemu 5 kali dalam sehari, maka akan tumbuh kasih sayang di antara sesama muslim. Dan jika suatu waktu ada saudara kita yang biasa berjamaah kemudian berada beberapa waktu tidak hadir di masjid, maka kita akan bertanya, ada apa atau mengapa ia tidak berjamaah? Seandainya jawabannya yang didapat bahwa beliau sakit, maka kita akan bergegas menjenguk dan akan mendoakannya agar dia mendapatkan kesembuhan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kaum muslimin, jamaah Jumat yang mulia, mari kita sama-sama kembali
menunaikan salat lima waktu, kita berusaha untuk bisa berjamaah. Andai kata salat subuh, andai kata salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan isya seperti salat Jumat yang sekarang ini, niscaya Allah akan menurunkan rahmat yang luas kepada kita. Allah akan menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita insyaallah akan menjadikan Allah taala hamba yang senantiasa dekat kepada Allah subhanahu wa taala, dan insyaallah akan merasakan namanya halawatul iman, manisnya iman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, thalathun, ada tiga perkara, man kunna fi, siapa yang ada di dalam tiga perkara tersebut, wajada halawatul iman, dia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satu yang tiga tersebut adalah bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, lebih dia utamakan daripada yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang benar-benar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik hidayah, dan mudah-mudahan kita diberi Allah ta'ala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك من جلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم نفسي بتقوى الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن كل صحابة رسول الله أجمعين والقرابة والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أصلح الرائي والراعية واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum wa dhkuru 'ala ni'am yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus salat.